konser spektakuler ya, luar biasa, ulang tahun 29. Aldi satu panggung ya, panggungnya sama yang dinyanyiin Agnes Monica. Itu panggungnya bisa bergerak, dan luar biasa pokoknya, keren banget. Pertama kali aku nyanyi, itu treatmentnya seperti ini, dan penontonnya juga luar biasa. Thank you banget, Mesa Dosiar, thank you banget, Dosiar, ya Lucy semua. Dilibatin di acara yang luar biasa. Tadi dari awal sampai akhir semua orang happy dan bisa acara luar biasa dan akhir meramah. Jadi sinetron Aldi pertama sama Agnes Monica itu tayang di Indonesia waktu itu, Lagi Dicinta bareng sama Suzy Zola juga, sama Irwansyah. Jadi ini seperti Aldi berada di rumah sendiri gitu. Tapi tadi juga dapat treatment nyanyi kan, itu awal nyanyi di panggung tuh ada dancer juga sampai itu panggung itu bergerak. Awal GR, Aldi nggak tahu tuh panggung bakal bergerak. Begitu udah lagi nyanyi, dia gerak sendiri. Untungnya kecemplung di bawah. Karena di bawah itu ada penonton juga kan. Tapi emang ini benar-benar latihannya juga kemarin kita GR di dua kali, udah dua kali GR terus dikirim video juga supaya apa manfaatnya. Dan thank you banget Lucia dan luar biasa. Aldi ini nge-host juga nih si acara juga luar biasa ini kompaket. Jangan sedih, kan cuma nge-host doang, nyanyi doang. Di roasting juga sama Kiki Saputri tadi bareng sama Raffi Ahmad, sama Ami Ramzi, Aldi bertiga di roasting sama Kiki. Dan seru banget pokoknya, komplit ini acara ya. Pasti happy-nya ada, terus juga komedinya ada. Tadi ada drama musikal juga kan, dibuat sama Nana, Magic Five, sama juga kemarin ada yang dilibatin juga. Aldi kan kangen juga kan, syuting dan acting tadi bareng sama teman-teman sinetron, jadi ketemu jadi nge-plan dan kebanyakan kangennya. Gimana tuh, gimana kira-kira hosting? Deg-degan asli. Tapi emang Kiki kan emang ratu hosting ya. Ada temennya juga tuh, sekarang udah mereka udah satu pasang tuh, ada Ate juga kan. Ate padahal sih katanya Aldi Taher tuh. Tapi lucu banget mereka. Raffi juga di roasting, Bang Abil Hamzi juga di roasting, pokoknya fun banget. Kita nggak boleh baper kalau di roasting, karena itu kan menurut saya roastingan itu adalah buat seperti nasehat supaya kita jadi orang yang selalu bisa diperingatkan yang baik. Yang baik ya nggak perlu harus marah, pokoknya saling sayang, saling sayang. Selamat ulang tahun Indosiar. Tapi untuk bahan roastingannya sempat ngomong ke lu sendiri, ke lu dulu belum? Kalau diomongin malah nggak seru, justru malah memang. Tapi kan takutnya ada yang pengen bahan yang lu pengen diomongin atau yang diikat atau sesuatu. Oh enggak, kalau Aldi Taher bebas mau roasting apa aja, pokoknya silakan. I love you so much. Enak banget nih berarti. Bener banget pak, kan tadi gini. Kalau Aldi Taher mah nggak milih 1, 2, 3 gitu. Dia mah milihnya 0 karena emang dia kan kosong. Gue ketawa banget. Tahu aja gue kosong. Orang istri gue juga sering bilang, lo kosong banget sih pak, kosong-kosong main kain juga, wak-wak. Aldi, hari ini banyak penyanyi berkualitas yang hadir, ada gak keinginan untuk kolaps duet dengan mereka gitu? Bang, kalau ditanya pengen banget pak, itu ada Bang Tuan Pals yang kemarin itu, terus ada semua, terus ada Haji Mariana. Kalau ditanya pengen kolaborasi, pengen, saya pengen kolaborasi sama semua penyanyi ya, dan itu luar biasa. Ya, kalau kita dengan kolaborasi itu membuat manusia semakin kaya. Jadi doain Aldi kolaborasi sama Pak Pals semua yang bisa tercapai, sama Haji Rumi Rama juga, sama Agnes Mo juga. Agnes Mo adalah buat aku. Om Agnes Mo, I love you so much. Indosiar telah menyatukan kita. Tinggal translate bahasa Inggris aja dulu ya tuh. Ya. Coba in English. In English ya? Yeah. Oh Agnes Mo, tadi kan udah lebih so much ya? Indosiar. Oh Agnes Mo, I love you so much. Thank you Indosiar. Will be collaboration Aldi dan Agnes Mo. Berarti impian abang tuh ya buat nanti sebelumnya kan main sinetron tadi abang tuh bakal mau kolaps sekarang. Impian abang tuh. Saya pengen banget kolaps sama Agnes Mo. Komunikasi sama anak-anak. Ini kan dikomunikasiin bang. Kalau sampai dia balik.
Untuk nyampein sampai IG-nya Agnes semua kan tolong ditekin. Tapi semuanya sempat ngobrol enggak sih sama Agnes? Langsung gitu, Bang. Jadi kemarin tuh kan Ali kan banyak kan di panggung, host juga kan. Kita dari awal sampai akhir kan harus sampai di stage untuk host dan semua kan sambil latihan sama dan sebagainya. Jadi ketemu di panggung, terus apa? Agnes, Ali. Jadi dulu kan udah lama banget sinetron terakhir tuh 2000 berapa? 2007. Jadi pokoknya ikan hiu muter-muter. I love you forever, Agnes semua. Nyambung. Ikan hiu muter-muter. Kan gua ngeter. Nongkrong di mall. I love you forever, Agnes semua. Iya. Oke. Siapa? Boleh. Makasih ya teman-teman, pokoknya happy birthday.